Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Mahan pokok melekan. Ngamuk ya tak tahu ya. Ngajak gelut jir. Ngajak gelut jir. Mana ya diajak gelut ya? Ayo gelut ah ya. Iya no para NPC NPC gece. Ayo. 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 Itu jadi lo loser loser lo. You leave me no choice. Ayo lo. Ayo serangan aku men. Kau ngomong tok men. Umplok nih kita. Keten. Ini saat jalan lo. Isok disamplok lo guys aku guys. Siapa kok gak disamplok ini. Umplok nih kita. Kacau biasa. Aku tuh apa ya, channel yang tidak punya pembukaan tetap gitu loh. Selalu setiap pembukaan itu beda-beda ya. Jadi anti untuk dibikinkan meme ya. Di sini kan orang-orang. Hai, nama gue Ewing. Halo semuanya, David di sini. Kembali lagi bersama Jazz No Limit kan. Enggak, enggak iso, Pak. Aku itu enggak iso. Jangan. Ya sing ngene iki lah urip ngono ya kan. Nek ono sing gawe meme ya oke oke ae, lucu-lucuan ae, oke. Jadi ya kita lanjut lagi di GTA Mod Zambrut ini ya, di part Mars ngurusi part dan pemandangan lagi bagus gitu ya. Matahari di sebelah kiri gitu ya kan. Ada gunung gitu ya. Oh my god, dan yang di depan sana ada pantai ya. Enggak sih, laut ya. Pantainya enggak kelihatan, Pak ya. Pokoknya seperti itu. Pemandangan lagi bagus di sini. Aku seneng ya. Dan kali ini ya, aku mau mencoba lagi menjadi si kewan-kewan ya. Beastmaster, Pak ya. Dan sekarang aku mau nyoba hewan yang mungkin tidak biasa ya. Seperti yang kalian request juga dan yang sudah tak ajukan kemarin di video sebelumnya ya. Dimana aku mau mencoba merasuki hewan Bapak Sarekbo. Maksudnya hewan dalam air gitu ya kan. Yuk kita langsung pergi saja ke pantai. Tapi jangan pantai yang di sini. Kalau nggak salah yang ada hiunya, yang ada hiunya itu daerah ini. Mula lihat guys. Ah, tapi yang aku tahu di daerah sini, nah, bawah sini. Oh, sini paling. Nah, itu ono paus orca guys ya. Nah, yuk langsung kita OTW ke sana dengan menggunakan si manik guys ya. Wah, tapi ya caranya aku terbang menggunakan manik Bapak Suse. Ditinggal di sini dong mayate. Tapi gak apa-apa, dicoba saja. Kemarin manik juga kurang puas ngono lho. Error pisan ya kan ngebug ngono lho. What is that? What the f*** is that? Jadi sih tak golek manik sih. Manik. Yo lo lo lo. Jadi tadi tuh saya tidak sadar ya kalau apa kita mau zombienya tuh belum kelihatan deh. Oh my god, ini kita lu dulu men. Oke ya, manusia-manusia yang sudah hilang gitu ya kan. Dan akhirnya ya, mod zombinya sudah berjalan. Itu zombie semua sudah. Ya ampun, lupa ya, belum di-loot itu sudah pembukaan saja Pak ya. Sudah apa-apa Pak ya. Yang namanya saja GTA mod gak karu-karuan ini Pak. Gak jelas. Wah, gue liat manuk semakin susah ini Pak. Di dunia zombie Pak ya. Apa aku harus ke gunung dulu ya. Misalkan kita berjalan ke hutan-hutan guys. Biar gampang. Gunakan cara torbang-torbang langsung selakum enggak sih, gunung-gunung itu pakai manik-manik. Wes langsung. Hup. Lang. Lo 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 munteng ayo bukaan parasutmu. Ojo muter-muter. Iya. Enggak nutut, Pak. Wah, nutut kayak gini, guys. Kalian coba tebak, guys. Apakah ini nutut? Wah, nutut sih, harusnya nutut sih. Sliding glider, sliding gliding aja, guys. Sliding, flying, sliwer-sliwer, muter. Nutut ya. Seleweng-seleweng, seleweng-seleweng. Lho lho lho, kok ini kok aneh ngono memelan. Dulu kok ono sing bledos ya, mesti Pak. Mesti ono sing bledos Pak ini Pak. Oke. Nah, gendeng sih iki. Di atas gunung Pak. Gunung tertinggi ya. Ndi sing ono kono sing luwih tinggi teko iki di mana kok ono Pak? Iki yang paling tinggi ngawurai. Kita menduare di sini we. Wah, ini tempat di mana Bapak Zeus punya kekuatan kemarin ya. Dapat Bapak kekuatan pertama kali. Nice. Nah, ini kene ono manuk apa jenenge hawk. Kita cari. Ku aku krungu suara. Wah, iki manike. Gunakan kekuatan mengontrol si manik. Mind coverage. Wow! Wow, terjun krik. Wah, gak iso. Wah. Ini manike slow motion. Nih.
Sambosok ta, welek Pak, welek Pak, temen Pak welek Pak, Pak, Pak. Apa langsung terbang ya, coba sih. Aku diglondong, Ci. Gulung kuming gak lucu. Ci, ro. Wow, meh Pak nyerempet. Wow, the power of money. Ya, yang ada money kalian. Manuk peliharaan maksudnya guys ya. Ya sopo sih gak gelem duwe peliharaan manuk elang kok ngene ya. Aku gelem, Pak. Saking ae tidak boleh ya. Ini hewan dilindungi ya. Gak ngerti sih. Izinnya gimana kalau melihara hewan apa elang gitu di Indonesia. Nah, pokoknya kita ke pantu ya. Wah, berarti iki mayate Bapak Zuse ditinggal, guys. Gondeng pe, so wedap sekali pe. Manjay. Ayo, siapa yang ingat Assassin's Creed ini? Kemarin wakil sing komen, guys. Nenek apa jenenge Assassin's Creed lah ngene nek nyari musuh terus nanda-nandai musuh. Wakil lupa sing komen kangen Assassin's Creed Pak gara-gara apa ya? Yang pertama game-gameku itu yang story sudah tamat gitu ya kan. Dan iki yo ngono mengingatkanku pada si maniknya Mas Alek Ikaros. Soalnya ya aku ya apa ya Delongter juga sudah nggak ada gitu ya kan, mesti nunggu bertahun-tahun ya untuk rilis episode 4-nya. Ada nih, gak salah masih ada sampai episode 5 ya Delongter ya. Ya jadi seperti itulah, kalau mau ya nanti tak anu ya. Soalnya wake sih sing komen wis wake, tapi kalau kalian mendukung ya penuh semuanya langsung Pak ya tak lanjutkan ya. Soalnya aku dhewe yo opo yo kangen sih. Jujur guys, aku aslinya aku kangen, tapi aku di wedine koyo pasiko ngono ya kan. Kok kanu sing dontok ngono lho, mek wake tok sing komen tapi sing dontok mek saupat ngono. Dan aku pernah berhasil sekali tuh gara-gara banyak komen itu Delongter gitu sukses akhirnya ya. Banyak yang support dan banyak yang suka dan semangat Pak aku lanjutnya. Yes, nanti tak coba saja ya. Main Assassin's Creed yang DLC yang pernah aku beli tapi belum tak mainkan itu ya kan, yang masih apa ya menjadi misteri ya tentang ombak. Kalau kalian mungkin belum lihat, kalian bisa lihat dulu ya episode sebelumnya. Tapi kalau kalian mungkin enggak lihat juga enggak apa-apa. Nanti tak kasih ringkasan cerita ya jadi awal-awal main gitu ya. Dan ini sambil perjalanan kita ke sana pakai manik kok enggak datang-datang ini Pak ya. Yuk kita ngebut saja. Nek ngebut ngomong ini getar ya. Cuma gak enak guys satu guys ya. Kamerane iki lho Pak. Kamerane kenapa ngene ngono ya kan. Nah ya Zeus ya biarkan di atas gunung sana wis gak ngerti ngapain. Nah nanti rencana nih aku tuh mau pakai orang lain wis gak ngur. Jadi Zeus iku wis telepati ngono. Mengendalikan orang-orang dari jarak jauh ngono ya kan. Cokang pokoknya Zeus iku yang tercanggih dari yang canggih. Nah jadi sekarang ini aku harus nyari target yang lainnya. Buat aku masukin pikirannya. Soalnya apa ya, nek pemandangan ini koyok ngini terus koyok gak enak. Jangkrik nelek sembarangan nih mani. Terus gak bayar, biasanya bayar rong ewu Pak ngising di tempat umum. Ini kudu di tempat umum mani ini. Mani gak karu-karuan ini. Nah kita cari NPC yang bisa kita rasuki guys ya. Soalnya aku ya bosen Pak ngimanu terus. Yo seru sih seru ya, tapi pemandangan astaga apa visionnya itu loh, penglihatannya tuh kurang yopong, kurang sedap di mata. Suara nih, ono suara dinosaurus sih. Nih kak, ono manuk petero, pteranodon. Kuriau ya. Mesti di daerah ini guys. Kalau kalian main GTA, kalian coba ke daerah sini. Mau pasti ada suara apa manuk pteranodon. Tapi nggak ngerti di mana manuknya ya. Ya paling manuk ini emplek nak jeru ini kato iwang. Hehehe, boy. Mana ada dulu lagi apa yono? Lho kok ono laser iki manuke. Lho guys, manuke lho aku ket ngerti kok ono ngene iki kok lakit mau. Anjay maye. Nah, yuk guys kita terbang rendah guys untuk mencari mangsa yang bisa kita gantikan. Awas nabrak, krik. Nabrak gak lucu, krik. Dan apa iku? Wait a minute. What is this? Ono kewan. Apa iki? Oh, coyote. Eh, melayu deh. Eh, langsung main coverage. Hah? Lo! What you say? Lah! Jangkrang kimpantil. Kok tadi ngene? Jangkrang kejobelas kon. Moro-moro koyote ini kobong, men. Dan tiba-tiba saya respon di rumah sakit aja. Bret. Ngerti mana sih nggak koyote guys. Yo kita pakai koyote. Anjir balen tekan kini maneng mang mumbul aduh ya kan.
Eh, naik mobil, iso gak naik mobil ini? Alalalalalalalala, Rosa, Rosa, semakin real saja mukone. Wis, Bapak Zeus berubah Pak jadi kewan Pak ya. Berarti ki wis apa ya istilahnya Bapak Zeus ki nyawane wis masuk ke kewan iki njir, terus nek respon dadi kewan terus iki. Anjir, berubah tubuh njir. Ya wis lah mau gimana lagi ya kan. Walah mana capek pula kon tak kuaplok iki lho. Njaluk dicokok-cokok tiyan jan. Ayo guys, kita coba serang menggunakan si ini. Ayo manukmu tak cokot. Oh, kok njaluk dicokok ta manukmu eh? Ini kon bolamu tak protoli. Nope. Iki kutuk ceng ini. Waduh, darahku entek, Pak. Wis ojo, Pak, ojo, Pak. Modar dhewe aku, Pak. Zimbone maine tawuran males sih. Aku punya ide, guys. Aku punya ide. Ini ide goblok yang sangat goblok, guys ya. Huh? Jadi, selamat menonton ide goblok. Si. Kita mau langsung execute ide goblok ini. Oh, ini tuh. Yo, kita langsung gunakan ide goblok ini, guys ya. Kalian pasti udah ada yang bisa nebak ya. Selamat ngerti kan kalian maksud saya apa? Anjir, kaki nembus, anjir. Lihat guys, ada kaki, Pak. Ya ampun, men, gak ngerti mana, men. Ayo, men, kita laksanakan, men. Ini goblok ini, men. 1, 2, 3. Boom. Sebang, bing, bang, bing. Wow. Hei. Ayo. Alah. Alah, ternyata gak bisa, Pak. Ya, ampun, nama malah begini, Pak. Sampai kapan ini saya bisa turun ke dunia? Jadi meteor-meteor simulator gini, Pak, ya. Kamu ini, ikut saya. Gak jelas gini uripmu ya, men. Yuk kita bawa saja langsung ke sana lah. Aduh, gak usah pakai lama-lama. Ya, jadi kita, udahlah. Yang namanya GTA hancur itu ya, saya hancur aja, Pak. Yang penting praktik-praktiknya kita berhasil kan ya semuanya. Oh ya, aku tak cari hewan yang ada di sini dulu. Yo. Ya, maksudnya nyari hewan air, guys. Jadi kita ke danau ini, berputar-putar di sana mencari hewan air. Oke. Oke, Nich. Yo, kita cari ikan pari atau apa ya? Di dalam air sana ada apa ya? Ngapain, Pak? Ini mod mancingnya on ini, kalian lihat ya di atas sana. Kayaknya aku nyemplung aja deh coba. Yuk, 1, 2, 3. Apakah bisa berenang si Su ini? Wah, sepertinya. Wah, sepertinya goblok sekali. Gunakan kekuatan jurus berjalan di atas air. Oke, berhasil, men. Oh yeah. Saya bisa berjalan di atas air karena saya adalah Bapak Zeus ya sebenarnya. Anjay, gendeng sih drak emas. Oke, men. Wah, gimana caranya aku nyari hewan airnya ya? Kalau saya sendiri saya nggak bisa terbang, Pak. Itu ada orang. Wah, ada orang, guys. Manuk maning, kak wis males. Eh, kita pakai orang aja mumpung ada orang ini. Tak kontrol pikiranmu, heh. Saya adalah Bapak Zeus. Duh, ini arahnya kemana ini? Duh, malah ke dalam air, kon. Aku ya no ikan deh. Kita bisa cari ikan lewat gini, guys. Tapi gak enak. Ini aja langsung. Oke. Okay. Ini siapa ini yang tak anu ini? Dulu apa itu yang tak target, guys? Coba kita ini dulu visualing. Goblok zombie goblok. Shit the time. Guys. Zombinya santuy. Anjir, berarti saya ini pakai Zimba, anjir, gak mau, Pak. Anjir, ini malah buka HP gitu ya kan. Wah, gak mau, Pak. Ngeri, anjir. Tidak mau. Oh my god, guys. Ternyata itu zombie ya. Tak kira orang, Pak. Itu ada lagi, itu. Yuk kita kejar. Wah, gak bisa, Pak. Jauh. Itu jalan itu. Gak mungkin zombie itu. Kalau itu jalan, gak mungkin zombie. Wah, gak bisa, Pak, tapi, Pak. Wah, langsung aja kita cari ke dalam air gini. Biasanya kalau sensor apa main coveragenya nangkep gitu ya kan, berarti itu ada hewan di sana atau ada makhluk hidup. Itu apa dah? Itu burung. Ada burung, guys, di atas. Nggak ada. Antara bing ya, pakai burung itu penglihatannya kurang mantap. Di bawah sana nggak ada apa-apa ya. Ngapain kamu? Kok juga ganggu-ganggu gitu? Sebenarnya enak pakai orang sini. Tapi aku nggak nemu orang, Pak.
Masuk pakai zombie mau, guys. Zombie guys, renang pak. Sing ngono aku nyemplung malah mati kok. Ini termasuk Zeus ya aku ini ya. Termasuk Zeus ini sekarang. Soalnya apa ya? Ini bukan main coverage guys ya. Jadi kayak ngebugnya karakterku itu berubah gitu loh wujudnya. Jadi hewan gara-gara tadi aku masukin gagal. Nah, jadi seperti inilah. Enggak nemu jer. Mana di sini ada hewan air? Walah men. Aku tak cari pakai manu ayo. Aku tak yo sik tak cari pakai manu sik. Jik guys udah enggak sik kewanin jir. Aduh guys udah enggak gak iso aku menangkap si Mani. Ya apa iki gak iso. Wah, ngene aku ngerti. Jurus sing ngene. Langsung powerful domain. Nah, ini. Wah, gak iso udah enggak Anjir, gak iso udah enggak anjir. Alar. Ya wis lah nek ngono kita pakai orang aja itu. Kita langsung langsung main coverage visualing dulu siapa tahu zombie. Oke, kita sudah dapat guys. Main coverage. Ternyata saya pakai Zimbrut. Apakah bisa? Nggak ngerti, coba aja. Oke guys, sekarang orang saya lagi santuy. Brut. Anjir, kayak selapa lapun jir Zimbrut anjir. Anjir, kayak selapa lapun jir. Sampai saya pakai manual lah. Langsung kita main coverage. Duh, jadi Bapak Michael. Bapak Michael anjir. Pasti teleport di rumah sakit lagi nih, Pak. Loh, jadi maning sekarang. Kok no Bapak polisi? Waduh, kepaknya semakin mantap. Oke guys, sudah tereset lagi, guys. Waduh, semakin mantap saja kagak jelasannya ini. Oh, tapi ini aku sudah ada di sini sih. Oh, iya, kita cari lagi, guys. Yo, kita cari lagi. Mau boleh. Iya. Sudah enggak apa-apa lah yang penting yang penting siang. Man opo iki? Nah, ini baru kelihatan ya siang ya. Kok manuk sing oi sing betik iku lho. Nakal nek pantai biasanya guys. Enak e. Wah, lemit iki gak enak mani iki. Enakan iku hawk kecepatane bau anter. Tapi manuk iki gampang mati, hati-hati guys ya. Jadi iki Bapak Zeus BTW yang jadi ini Bapak Zeus ya. Udah bukan manuk lagi. Berubah wujud Bapak Zeus. Anjay, Bapak Susi jadi manuk elek ini ceng. Jadi berubah dari manuk-manuk ini, manuk ngelekan. Tuh kan? Makan pokok ngelekan. Ngamuk ya, tak tuk ye. Ngajak gelut jir. Manuk ya diajak gelut. Ayo, gelut ah he. Ini ada para NPC-NPC geji. Ayo. You fucking loser! Itu jadi loser lu gelut ya karo manuk apa ngomong ya guys, kita garai dulu men anjay jadi melenceng kemana-mana misinya gitu ya manuk. You leave me no choice ya, ayo serangan aku men, kok ngomong tok men emplok nih kita kena. Hai, saya terbang rendah lo. Halo semuanya, mamen. Makan kita. Bisa jane lho, iso disampluk lho guys. Tapi kok gak disampluk ngene. Umpluk ngene kita. Lah. Naprak dia. Aduh. On sing nyumpai ku mau. Mbok mati ketatap opo, mati opo raimu elek. Duar langsung nabrak aku anjir. Wis lah kita fokus. Gara-gara ya umum gak mari-mari anjir. Oke. Ini lah enak ya kan, kalau kita berubah wujud itu pandangannya lebih enak guys. Daripada langsung main coverage hewan nih. Kaya ya opo ngono pemandangannya ya visualnya. Duh ket mau golek hewan air gak nemu-nemu anjir aku anjir. Angel guys, ancen angel sih, butuh perjuangan. Sebenarnya aku survei sih tempat lokasi ini paus orca itu di mana, aku ngerti ya sing tadi tak tunjuk ini tuh ya. Tapi sebelum ke sana karena itu jauh ya. Di sini ada danau guys ya. Kita coba di sini aja dulu. Nah, langsung kita aktifkan. Nah, kita cari di sekitar sini. Biasanya langsung apa ya? Scan ini loh apa namanya? Nah, main cover itu langsung nyeken auto scan gini loh. Sensori.
minute. Duh, hobiku. Hei, hobiku. Wiki guys, kena guys. Wiki, wiki, kena, 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 kena. Tadi aku mau. Si, 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 si. Wiki, wiki. Minecraft Rage. What? Jadi ikan men, Simon. Yeah, tapi iwak biasa. Jadi gak apa-apa lah. Jadi iwak gepeng, pak welek, pak iwak, pak. Ya ampun, pak. Kon api-api, pak iwak, pak. Gak apa-apa lah. Yuk kita cari hewan yang lain menggunakan ini ikan ya. Karena gini kita di dalam air. Tapi lu pemandangan kok koyok gini. Yuk gak enak, kon asli lu. Asli gak enak. Iku aku tadi dapat lagi. Tadi aku dapat di sekitar sini lagi. Yuk kita kesana, kita kesana. Jadi ikan-ikan lucu pak, nggak lucu pak, jelek pak ini kan. Itu dapat. Apa itu? Visualing. Jangkrik, apalah ini? Ya ampun. Jalan lagi. Ternyata itu orang ya. Susah ya nyari hewan di sini. Meono, ya ampun, danau segede iki lho guys, cuman ada satu ikan iki tok kon. Mana air keruh lah gue ono iku. Opo tadi? Aku dapat sensore. Iki. Opo iki? Langsung visualin dulu. Alah mesti lo. Ampun. Bukan ternyata mesti lo orang Tak kira hewan jir, ternyata orang yang di atas air. Gak enak jir pandangan gawe wong iki. Wasik mau ketutupan awe tok iki ya. Guys, melihat aku, Pak. Ketutupan awe iki. Kita ke atas permukaan ayo. Ke atas permukaan untuk mengintip dunia atas ya. Nah, ini dia, guys. Gak mau. Gak iso njer hewan ini, gak mau, guys ya. Kalau hiu sama apa namanya? Paus gitu bisa. Wah, kita harus cari hewan lain ini, Pak. Apa kita harus Ayo kita coba ke dasar guys. Coba cari di dasar. Jadi punah anjir hewannya anjir di sini anjir. Terserang virus zombie semua. Jadi tidak ada hewan-hewan yang lain. Apa kita jalan ke laut aja ya? Iya pak, ini sebenarnya bisa tembus laut kan? Danau ini coba tak cek. Oh iya, iso ini pak. Lewat depan. Wah, gak iso ini ngelawan air ini pak. Ngelawan sungai ini. Angel ini. Apa sih ini yo? Oh iya, ini lewat rawa-rawa ini. Arusnya gak pati deres. Sing ini rada deres guys. Sing ini ada arusnya tetep cuman gak pati deres. Yo. Kesana guys, berarti guys. Wah lemit pak ini pak. Wih. Guys, aku nemu hewan. Visualing. Wih, apa ini? Yuk pergi. Langsung. Main coverage. Wih, stingray. Dapat stingray saya pak. Enak stingray. Anjir nemu stingray anjir. Anjas. Tapi lo pandangannya kok koyok gini yo. Kurang enak ini. Si. Aku ngerti sih cara mereset pemandang apa visualnya itu. Woi iki ono iki. Nah ini carane visualing. Yo ancen ngene sih pandangannya ancen koyok gini sih. Iya iki. Yuk kita ke laut. Yuk berarti ke kanan sana. Wih, kita masuk ke rumput-rumput, guys. Selunyur. Wih, ancak apik Oh, detile lho apik cak. Dadi apa jenenge rumput-rumput iso minggir gitu. Srr ngono. Ayo kita ke permukaan, bisa enggak? Nah, ini, guys. Wah, enggak bisa, Pak. Wah, guys, ke permukaan. Makanya jarang kelihatan ya ini hewan ya kalau kita lagi ada di atas ya. Ternyata dia emang dalam bisa. Gak bisa di atas. Jadi kalau mau ketemu dia harus berenang. Oh, ini air apa ini? Ini air payau. Danau ini air iki tawar sih harusnya. Ya, jadi kalau kita mau cari yang apa hewan yang hidup di air asin ya sana, Pak. Ke laut dulu kita. Tapi iki kewan iso gak di air asin. Wah, kok mati dang di air asin ya. A few moments later. Okay guys ya, jadi aku sudah sampai di ini perbatasan antara sungai dan danau. Wah, perjalanannya waduh Pak sampai pagi Pak ya Pak. Ini pantai iki. Coba kita ke pantai sih guys ya. Apakah kita bisa melihat ke pantai? Ini aku sudah mendekat ke pesisir. Oh. Iso guys. Loh! Jang. Kok wasted?
pedang. Guys, guys, ojo ngomong iki aku dadi yuk. Sudah feeling Pak saya, Pak ya. Respawn jadi ikan pari dan mati-mati terus, Pak. Ini mati lagi nih, enggak bisa ini, lihat guys, lihat. Berubah menjadi ikan pari. Goblok sekali kan. Udah ngerti di daratan berubah jadi ikan pari, enggak bisa napas dong. Ya sudah lah guys, jadi episode-nya sampai seperti ini dulu. Besok bakal kita coba lagi lanjutkan ya. Sorry, mohon maaf banget tadi aku pengin wes kalau motor-motor anjir kak. Tapau saja ya, mengganggu. Jadi besok di next episode aku bakal nyoba pakai Tiger Shark atau mungkin humpback. Ya pokoknya hiu iku lah. Hiu sing ono koyo punuke, punuk lah. Pokoknya hiu sing hiu apa paus, sorry. Ya iku paus ya, enggak ngono sing orca ya, paus orca. Ya sudah lah guys. Jadi terima kasih buat kalian sudah menonton. Selamat pada cewek berfis. Selamat populer peng blong. Pembukaan cap. Eh pembukaan penutupan cap apa itu. Oke lah ya. Ini dari mengembang ngebak pak. Kita exit langsung saja lah ya. Percuma apa-apa. Namanya saja kita agak jelas gitu ya. Sudah kita tinggal bye-bye guys.